Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Banjai Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Banjai di channel YouTube gua. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat siang, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas, selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, balik lagi bersama gua dan teman-teman di bengkel Rizky Motor. Nah ini teman-teman, gua dapat kedapatan pasien. Nah, ini pasien pagi. Nah ini motor penyakitan Honda Beat ya guys. Ini yang indling stop, kombi brake, dan ini keluhannya itu berbet, nggak mau digas ya. Pokoknya nggak enak ini motor, nggak ada larinya, kempos. Jadi ini udah di servis trotol, tadi udah dicek sensor TPS-nya, kita udah cek semuanya. Nah ininya udah kita buka, udah kita bongkar, tapi masih berbet. Nah di sini di depan ini, nah ini ada sama, tapi ini yang belum inlink stop, kita mau pinjem trotol bodinya. Nah ini kita mau pinjem ininya men, mau kita tes di sono apa penyakitnya. Ini pasien Honda Beat. Ini Scoopy Shogun 125 Honda Versa sama apa ini, Yamaha Pino. Rono masih kita proses ya Rono. Kita nunggu yang ini dibersihin dulu sama Mas Rahman. Tapi kalau udah dibersihin trotolnya, kita mau langsung ke motor yang Rono. Ini mau dibersihin dulu. Nah, ini sama Mas Rahman dibersihin dulu. Kalau udah bersih, kita tes di Beat yang di depan. Kira-kira beres apa enggak, masalahnya di mana? Ini tadi servis kabel untuk Scoopy, sekalian mau servis karbu. Ini kita bersihin dulu nih. Jadi hari ini tuh hari Sabtu ya. Jadi si bocil itu lagi nggak masuk, dia dikontrak di bengkel Rizky Motor 2 di daerah Mencong. Untuk hari ini dia dikontrak dulu seharian. Karena di sana mekaniknya pulang, yang satu sakit lagi berobat dulu, makanya si bocil sementara dikontrak di sana teman-teman. Mudah-mudahan si Herunya pas dibuat biar cepat sembuh, biar cepat beraktivitas lagi, biar bisa ikut berpuasa pertama ya nanti hari Minggu besok ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, ini masih tuh. Peri tadi udah bongkar, tadi gua lagi habis ganti ban, lumayan lempoh ganti ban satu. Ini lagi bersihin dulu mas, mantep kan. Ini tuh motor, ini tuh dua motor, ini tuh Honda Beat ini tuh penyakitan. Ini nih penyakitan. Nah, kita mau dicoba trotol bodinya yang dia pinjam ke sini. Nanti yang ini kita pinjam ke sana. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Pokoknya dukung dan support terus channelnya Bang Jai. Mudah-mudahan di setiap video yang gua upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat ya guys. Kita lagi.
pasang trotol. Nah ini trotol motor nono, motor bit belakang sama-sama bit ESP, cuman dia kalau yang ini udah handling stop, ini udah handling stop, yang ono belum. Kita mau ganti, pinjam trotol bodinya, pengen tahu gimana masalahnya dia. Masalahnya kita udah servis trotol nih, buka dulu. Sama bentuknya, sama motor penyakitan ini guys, motor penyakitan stroke ringan, sama ini ATU nya berapa? Nah, 6. Nah, nih berarti ini yang pertama cobain sama-sama. Hah? Ya ini kan A nih, A6 itu A7. Pasang dua-duanya aja mang. Pasang dua-duanya kita di trotolnya men. Masalah sudah di sininya men, sensor TPS-nya. Tapi kadang di sininya juga injektornya. Kadang di businya, kadang di pala businya. Kadang di kabel-kabelnya, motor itu penyakitan. Tes. Oke. Kita tes. Hah? Pusi CPR aja ya. Coba. Oke guys, kita nggak ganti sensor TPS, tapi kita buka sensor TPS-nya, kita setting aja. Coba mang, kita ber. Nah, udah aman guys, udah selesai battery ini. Tinggal yang ono kita pasangin throttle bodinya. Ini datang lagi Vario mau di servis. Yang penting ini udah selesai dulu karena ini dari pagi selesai. Oke. Nanti kita lanjut yang ono. Yang ono sih nggak ada masalah. Matinya aja masalah. Jadi hari ini tuh dikerjain chain motor penyakitan. Handling stop, guys. Berbangsan sore hariku, sejiwa awan dan dunia. Oke teman-teman, jadi motor Honda Beat itu udah beres. Ini masih ada Vario, kopi belum beres, Shogun 125, Versa, Pino belum beres. Jadi hari ini tuh hari ini tuh memang agak lama motor Beat ini, penyakitnya memang aneh dia, penyakitan motor ini ya. Ini yang inling sama orang yang depan itu penyakitan guys. Jadi buat kalian yang punya motor gini, kalau udah penyakitan langsung bawa ke bengkel aja biar dibenerin, biar di gasnya itu enak. Tadi tuh dia tuh agak enak digasnya, nggak enak, nggak mau lari. Oke, jadi gua mau tinggal makan dulu, lapar. Jadi itulah video siang ini sampai jam berapa ini, jam 2:30 ya guys. Oke, buat kalian
yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Sampai ketemu di nanti malam, mudah-mudahan ada pasien lagi. Ini masih belum pada kepegang ya, jadi mekaniknya cuma ada 3-4 sama gua guys. Oke, pokoknya ikuti terus kegiatan gua di bengkel Rezeki Motor. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata yang gua ucapkan. Mohon maaf kalau ada pengambilan gambar yang kurang baik. Oke, kurang bagus. Pokoknya ikutin terus kegiatan gua di bengkel Rezeki Motor selama bulan suci Ramadan. Nanti dari mulai hari Senin, karena besok kita off ya, hari pertama puasa kita libur. Oke, pokoknya ikutin terus kegiatan gua di bengkel Rezeki Motor bersama teman-teman. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ini pasiennya hampir keluarga Honda.